Guys, guys, apa emang harus diselesain kayak gini kah? Iya, harus. Astaga. Aduh. Oke. 3. Nelson. Udah. Siap, guys. Kita bisa melakukan ini semua dengan kata-kata, tapi kayaknya harus dengan kekerasan terpaksa. Oh, wait. Oke, kita mulai ya, guys. 3, 2, 1, mulai. Dan selamat datang di channel Gizem K15. So, welcome back to another Minecraft Sunset CP season ke-4, guys. So, today, ini episode berapa ya? Aku lupa episode berapa. Ya, bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, tolong ditonton dulu, guys. And, ya, di episode kali ini ada perkelahian antara kelas A dan kelas B. Aku sebenarnya gak tahu kenapa mereka berkelahi. I don't know. Just watch it, okay? Sorry, before you guys start the video, jangan lupa kalian tinju tombol like dan subscribe-nya sekarang juga, guys. Aku menargetkan untuk tahun ini. Huh? Maksudnya bulan ini ya. Aku pengen kita dapat 100.000 subscriber, guys. Jadi jangan lupa di support terus channel ini, and also don't forget to follow my Instagram as well, mate. Okay, bro. Kalau kalian sudah melakukan like dan subscribe, langsung saja main. Let's go. What? Wait, what? Kelas kita mau buy one? What? Seriusan ini, guys? I'm actually have a bad feeling about this, bruv. But yeah, sure. Oh my god, what just happened? Apa yang terjadi? What? Oh my god. Hilang kamu. Tangan, kita nih salah apa? Iya, kita gak ada salah. Sebenarnya bukan kalian, tapi ketua kelas kalian. What? Gizan, jangan ketua kelas kalian suka berbohong. Gizan, jangan kalian suka berbohong. Kamu tahu, benar-benar kamu tahu satu kelas B dibohongin sama ketua kelas kalian. Bohong. Pak Mevel, gak mungkin. Gak mungkin. Itu salah Mevel sendiri, No. Abis pertandingan ini, Gizan jangan kemana-mana. Aku bakal jelasin full ceritanya. Oke. Okay, gimana? Udah siap? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Aku akan jadi jurinya. Kita butuh cewek. Siapa cewek? Ayo, mbak-mbak. Siapa mbak-mbak yang mau jurusan? Sanon. Apa Mutia? Sana Pak Mutia, terserah. Ah, ini rame banget. Ini kenapa rame banget ini? Ya ampun. Buru-buru. Nighty, pijetin aku, Nighty. Aku siap nih, pijetin. Jadi pukul. No. Aku nggak tahu apa terjadi, tapi karena Nelson ketua kelasku, jadi aku percaya sama ketua kelasku. No, dengar tuh, benar. Ketua kelasku pembohong. Ingat itu. Gak ada bukti. Tahu Nelson pengaruh. Ingat itu, ketua kelasku pembohong. Ah, tolong, maafkan aku. Ketua kelasmu pembohong. Sebarkan ke kelasmu. Dia salah apa? Dia nggak buat apa-apa. No, jangan dengerin fitnahan dia. Oke, mending daripada itu kita langsung mulai aja. Gimana? Jangan dulu, kasih aku waktu semenit. Nelson, apa yang sudah kamu lakukan sama mereka? Odo, usap dulu. Kamu kenapa percaya sama kelasmu? Usap dulu. Oh my god. Tuh, Shannon aja percaya. Shannon? Hah? What? Itu apa itu? Dia mau pemanasan. Udah pusat. Tenang, aku lagi latihan ini mod yang kemarin aku mainin apa? Terus di kepala itu aku jadi di kepala. Nelson, semangat Nelson. Aku mana? Percaya kepadamu. Cewek. Ya, percayalah padaku. Aku sumpah ini fitnah. Oke, okay, aku percaya sama kamu. Sini. Tan kosong. Ambil, Dok. Itu loh, Dok. Tuh, sponsor. Guys, apa emang harus diselesain kayak gini kah? Iya, harus. Oke. 3. Nelson. Udah. Siap, guys. Kita bisa melakukan ini semua dengan kata-kata, tapi kayaknya harus dengan kekerasan terpaksa. Oh, wait. Oh no, please. Benar. Oke.
Ridwan terakhir harus bertingguan itu mengerti. Bener, aku mau nanya Pak Bos dulu. Pak Bos, kenapa tatomu hilang? Ya, tatonya enggak pernah ikut. Lah, harusnya ketua kelas kalian dong yang salah. Kan ketua kelas kalian aja punya pakai tato coba. Tapi enggak punya tato itu salah dong. Bohongin satu kelas kan kirain tato asli pada palsu. Daripada ketua kelas pura-pura polos. Pura-pura polos tapi penipu. Jangan. Aku enggak ngerti apa-apa. Jangan diracunin. 3 2 1 mulai. Oh no. Semangat Nelson. Let's go. Oh no, come on. Oh yeah, we're winning. Nelson. Ayo Nelson. Nelson, kamu bisa. Nelson. Wah, curang. Yes. Ketua kelas kalian curang. Kamu menghancurkan pertarungannya. Ketua kelas kalian curang. Dia makan golden apple aku. Dia hanya makan. Dia hanya ingin makan. Enggak boleh. Naik. Kita cuma berdua di sini kelas A naik. Naik. Oh my god. Membantu. Naik, apa yang harus dilakuin Naik? Dia hanya makan. Jangan apa-apa Naik. Aku balik. Jadi ketua kelas kami enggak salah kan? Iya, ketua kelas kita enggak salah. Oke. Kita kelas B akan sangat menerima karena ya itu tadi adalah kejantanan yang sudah dipertunjukkan. Ya, jadi kita dari kelas B akan memaafkan ketua kelasnya aja karena nggak ada sangkut pautnya sama kelas A sebenarnya. Ketua kelasnya dan wakilnya kita maafkan. Bentar. Aku kurang ngerti apa yang perlu dimaafkan soalnya kami nggak salah ya. Kami nggak salah. Kalian harus lihat. Boleh masuk sekolah dulu nggak? Oh my god, dia cabut. Coba-cabut ke sekolah, dulu, ke sekolah. Duduk. Ayo. Oke, Pak, jangan lacan, Pak. Ayo, Pak. Ini ku kasih tempat duduk, Pak. Gizan, tolong. Jangan suka ngempek. Di ruangan ini panggil Night D, Night Chan, Mevel, Gizan. Oke, Pak Bos. Jadi bagaimana? Oke, salaman. Damai. Itu kok ciuman, nih ya, dari awal aku udah bilang ke Mavels kalau misalnya aku cuma dengar gosip dari ruang guru, cuma nguping kalau misalnya topiknya itu Ender Dragon, yang mana aku tahu keluar temanya akuatik, cuman bukan salah aku dong. Aku bilangin gosip dari awal. Kamu juga kocak. tapi hampir aja kita semua udah mau cari bahan. Bagaimana perasaanmu kok semua kelas B mencari bahan buat bikin naga tapi Son? Ternyata akuatik? Bagaimana perasaanmu? Aku nggak bohong, aku cuma dengar gosip. Aku dengar gosip, cuman mereka udah rapat duluan, dia udah kasih tahu ke seluruh kelas duluan. Nah, aku kan nunggu H-1, bener-bener H-1 sebelum battle baru aku kasih tahu ke kelas info fix-nya. Gimana aku tahu mereka bisa tahu-tahu kasih tahu ke satu kelas? Iya, bener sih. Berarti kelas B aja nih yang ter. Padahal kita sudah sangat percaya dengan Anda. Tapi kan itu baru gosip, Mevel. Muri. Ya udah sih, kan gosip berarti. Ya udah gini aja. Sekarang kita tidak usah perlu bahas lagi ini karena semua sudah selesai. Sudah kita kita selesaikan di lapangan ya. Jadi oke, kita kelas B bakal maafin Nelson sama Nagy. Ya walaupun kita sebenarnya masih ada panas-panas ini cuma tanamanku, Pak. Siapa yang ngancurin? Gua pakai baju, Dok. Masuk angin, Dok. Ini kita jadi klub pencinta alam apa ini? Ini klub pencinta alam, ayo tanam 1000 pohon, let's go. Oke, jadi gini. Oke, mungkin aku walaupun aku cuma bilang itu gosip dan kalian percayainya, oke, mungkin aku merasa bersalah kalau misalnya kelas B itu hampir satu kelas itu pada percaya. Oke, aku minta maaf, tapi sebenarnya bukan sepenuhnya salahku, aku tetap membela diri soalnya dari awal aku bilang itu cuma gosip. Berarti penangkapan mereka yang salah. Mereka yang salah lo. Sorry. Jadi gini aja. Ya ini sebenarnya salah kita berdua ya kan. Udah intinya salah kita berdua. Ya kalau kalian berdua, kita enggak salah nanti. Betul. Kalau enggak ada informasi dari kalian, kita tidak akan melakukan itu. Kita kan cuma pengen berbagi info ke Mas, apa salah kita? Tiba-tiba diajak dulu. Kita juga tahu informasi kalian hampir fatal. Waktu itu kita juga taunya akuatik. Maksudnya waktu itu kita juga tahu Ender Dragon. Ya udah guys, ya udah.
Gak apa-apa, udah itu berarti kesalahan, cuman kesalahpahaman guys. Ya lihat, okay, lihat okay, Gizan, okay, okay. Masa cuman gara-gara itu kita berantem? Aduh. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi ini sebenarnya udah selesai ya, udah selesai. Oke. Okay. Udah selesai. Jadi kita berdamai aja, jangan sampai dari kelas A sampai kelas B sampai ada dendam, teman-teman. Yep. Oke, okay, jadi tadi udah kita selesaikan dengan mempertaruhkan ketua kelas dan ketua kelas kita. Oke. Okay? Oke, okay, okay, sebagai permintaan maaf aku kasih kamu ini deh, Diamond Pickaxe. Terus aku kasih kamu Netherite, ingat ada enggak? Netherite masih kamu. Oh iya. Bapak-bapak kelas A juga tolong diingetin sama anak-anak kelasnya ya. Oke, okay, siap. Takutnya nanti ada pertumpahan darah antar kelas, oke? Okay? Oke. Okay. Ini aku kita pengen jelasin sih. Nighty akan menjelaskannya padamu. Ayo Nighty. Pengacaraku, let's go. Jelaskan apa? Yang tadi kenapa? Tunggu, sebelum kalian jelasin, aku pengen nanya dulu nih. Aku dari awal emang udah curiga sama kalian juga sih. Aku enggak tahu yang benar kayak gimana. Cuman aku percaya aja sih sebenarnya. Cuman kalau gara-gara hal tadi tambah bikin aku curiga sama kalian. Kalian percaya lagi. Nih, kamu pas datang ke kota kita aja, kita udah menjelaskan kalau misalnya kita itu cuma pengen bikin surprise buat kelas A. Walaupun kita kelihatan fishy atau mencurigakan, tapi niat kita baik. Bahkan waktu kita kasih tahu ke kelas B, itu cuma gosip. Kita cuma bilang kalau misalnya kita dengar gosip dari ruang guru kalau misalnya tema build battle itu Ender Dragon. Cuman mereka kita aja belum ngomong temanya sama sekali ke kelas kita sendiri. Jadi ya gitu loh. Iya benar sih. Iya sih tadi juga mereka kayaknya kesalahpahaman deh. Ya udah deh, kayaknya kalian beneran, kalian nggak bohong kan? Apakah mukaku terlihat seperti orang yang akan bohong, Gizan? Tatap mataku, cepat, tatap. Ketua kelas, wakil ketua kelas, aku sangat percaya sama kalian. Tolong jangan kecewakan anak-anak kelas lain. Tenang. Kami akan memegang teguh kepercayaan kalian. Tenang aja, tenang. Ya, kami akan memegang teguh seperti seberapa teguh aku memegang. Bahkan kita lebih teguh dari Mario Teguh. Tahu Mario Teguh? Kita lebih teguh daripada Teguh Sugiyama. Iya, kita lebih teguh. Oke deh. Aku harap penjelasan kita tadi udah cukup sih. Iya, aku percaya banget sama kalian. Ya udah deh kalau gitu semangat ya bikin kotanya guys. Iya, ayo Nat, kita ke base rasi. Ya, maksudku ke kota. Ayo, kita ke kota. Dadah. Ya, dadah kita. Dadah. Enggak mungkin juga mereka bakal buat niat jahat ya guys. Aku kayaknya sudah terlalu curiga deh sama mereka. Enggak mungkin sih mereka bakal ngelakuin hal jahat. Kita pasti harus percaya sama ketua kelas kita, bro, apapun yang terjadi. Alright, I think that's enough for today and thank you for watching. Dadah. Percaya sama ketua kelas, guys.